warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Sumber Ulu TV. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya, dan di share ya. Pada hari ini saya menginformasikan proses pembangunan jalan sebelum Belaga Perak dan proses pelebaran. Nah, ini ada kabel mas. Dan ini ada plat juga ya. Biar apa itu? Biar enggak ambles. Di jalan ini, jadi jalan ini sudah dilebarkan plus dibor ya, biar tambah kuat ya. Ini prosesnya itu metabornya ya. Jadi ada dibor juga ini, bor juga itu bor dua ya. Coba kita mau survei ini ya. Ini tebing atau bukit ini ya, ini batu ya. Jadi kelihatannya aja tanah, cuma ada kebanyakan batu ya. Jadi prosesnya ini untuk pelebaran memang agak sulit ya, dikarenakan batu. Walaupun ngebor aja agak sulit karena yang dibor itu bukan tanah, batu gitu. Jadi proses pengeboran ini hampir sama kayak di jembatan Belaga Perak ya, gitu. Yang dulu buat fondasi ya, gitu. Karena bukit di sini ini kelihatannya aja ya, kelihatannya itu nggak ada batunya. Tapi kalau udah diperlebar itu kelihatan kalau batu, kalau banyak batunya di sini. Cuma batunya itu batu besar gitu, kayak batu ketanan ya, kayak gitu. Ini. Jadi keras ini. Gitu. Jadi sambil saya cuma pihak proyek itu dibor biar tambah kuat ya. Gitu. Ini kita sambil lihat jalannya ya, gitu ya, kayak gini jalannya. Jadi kalau jalur jembatan Belaga Perak ini masih tutup total ya, nanti kalau memang ada pembukaan pasti saya infokan lah sama channel saya. Nah, ini tebingnya ya. Nah, ini tanahnya kayak gini, makanya kan sama pihak proyek ditutup biar enggak mengganggu proses jalannya, pekerjaannya gitu. Karena kalau ini sampai dibuka ya ganggu ke pekerja, dan jalannya jenengan ngerti sendiri ya, licin kayak gini ya. Jadi biar enggak apa itu, biar enggak ada sesuatu yang enggak diinginkan ya, kalau sampai ada roda dua yang lewat sini, karena jalannya licin gitu ya. Makanya sama pihak proyek dibikinkan gerbang gitu. Di sini ini ada gerbangnya ya. Dan coba kita mau survei apa itu, survei tanah yang dulu longsor ya. Nah, ini kayak gini. Ini dulu sebenarnya udah dikasih semacam itu ya, pagar cor ya, itu kelihatannya pagar cor terbuat dari cor-coran, juga balokan besi ya gitu. Tapi ya namanya terkikis air ya, dan kena erupsi juga waktu itu dari bawah. Jadi ini terkikis air terus, kayaknya ini pas waktu terkikis itu nggak ada batunya ya.
gitu. Jadi gampang itu, gampang apa itu? Gampang kena itu, gampang ambles karena kena lewatin air ya. Nah, kayak gitu itu sebenarnya udah ketanam besi ya, plus dicor gitu. Cuma ya namanya longsor ini kayaknya tanahnya pas nggak keras, nggak ada batunya sama sekali. Cuma kalau ada batunya insya Allah aman. Nah, kita coba proses, lihat proses pemasangan gronjong ya. Nah, ini proses pemasangan gronjong ya. Ini sebelum erupsi sudah dipasangin gronjong ya, cuman ketutup sama lavanya ya. Akhirnya sama pihak proyek sesudah erupsi diproses lagi, dicari dasarnya, akhirnya dipasang lagi gitu. Nah ini kayaknya aman kalau kayak gini ya. Jadi dikasih pondasi dulu, habis itu baru nanti tanah yang atas diperbaiki gitu. Ini percuma walaupun diperbaiki, kalau nggak dikasih kayak gini ya kayaknya percuma. Karena apa? Nggak ada pondasinya ya. Nah, baru nanti kalau udah ini tinggi kayaknya diurut gitu, baru dibor lagi kayaknya gitu prosesnya. Kayaknya ini kayaknya gitu. Ini ada beko ya, ngasih apa itu, ngasih tumpukan tanah ya. Nah, ini ya, kita lihat itu beton yang itu ya, yang buat itu buat pagar. Ah, ini pagarnya juga ya. Ini pagar yang sudah jadi ya, yang sudah jadi dan sudah dicor ya. Kita lihat agak ke barat ya, tadi kita lihat posisi arah timur. Nah, ini dari segi barat kita lihat proses pengeborannya ya nanti ya. Nah, itu kelihatannya. Kalau tebing di sini itu kebanyakan batu itu, bukan tanah ya. Kalau tanah kayaknya agak mudah. Ini hampir kayak pondasinya jembatan Geladak Perak ya, yang buat penyangga tiang itu ya, dan pondasinya Geladak Perak. Jadi tetap dibor ya walaupun batu. Makanya kan kadang ngebor itu mata bornya itu apa itu semacam kecepit ya, karena kena batu ya, karena yang dibor batu. Kalau tanah gitu kayaknya mudah banget gitu. Ini bor-borannya batu, jadi ngebor batu, jadi memang butuh skill yang sangat mumpuni ya, dan butuh waktu juga ya. Nah, sudah cepat mendekat ya. Nah, kayak gini tanahnya ya. Nah, ini kayak gitu tanahnya. Nah, ini berarti jalan ini benar-benar diperbaiki lagi ya. Jadi kalau dulu sih nggak dibor sebelum ada bencana, jadi cuma di aspal kayaknya. Tapi ini sekarang udah dibor, kayaknya lebih kuat ini kayaknya. Kalau dulu itu karena yang tahun 2021 itu erupsinya itu lumayan besar gitu, jadi pepohonan yang daerah sini ini banyak kebakar ya, banyak yang mati karena kena erupsi tahun 2021 ya. Kalau 2022 itu lavanya nyampe sini cuma enggak parah ya. Kalau tahun 2021 itu lumayan besar gitu, erupsinya lumayan besar. Coba kita mengarah ya nanti, itu kita zoom ya. Coba kita mengarah ya, kita mengarah ke apa itu, mengarah ke bor-boran ya. Nah, ini jalannya kayak gini ya.
Makanya kan kalau roda dua nggak bisa di sini. Memang ditutup ya, tutup. Karena satu jalannya kayak gini, dua takut mengganggu pekerjaan ya. Kalau sepeda roda dua lewat sini, aduh nggak bisa kerja ini alat beratnya gitu. Karena apa, takut mengenai yang melintas ya. Alhamdulillah sama pihak proyek sudah ditutup ini. Nah, kalau ditutup insya Allah aman kayak gini ya tanahnya. Makanya kan kalau mau tanya rute dari rute Geladak Perak ini tutup total. Tutup total, nanti kalau umpamanya ada info pasti saya kabari lewat channel ini ya. Nah itu bebatuannya kayak gitu. Bebatuannya kayak gitu. Dan itu ada apa itu? Ada yang sudah dibor ya. Kayaknya habis dicor kayaknya. Jadi prosesnya kayak gini. Habis dibor, dicor langsung, dikasih besi dulu, habis itu dicor gitu. Ini kayaknya belum dikasih besi. Oh, itu ada besinya ya. Tinggal ngecor aja ini. Jadi ada besinya di dalam ini. Ah, itu besinya. Baru nanti dibor ya. Jadi benar-benar kuat. Ini besinya itu sangat panjang. Saya nggak bisa ngukur, pokoknya panjang. Nanti kalau ada waktu kita upload ya besinya kayak apa, panjang banget ya. Gitu. Ah, ini alat berat yang buat ngebor ya. Nah itu coba kita lihat proses pengeboran di jalan ya sebelum jembatan Geladak Perak ini. Alhamdulillah masih jam istirahat ya. Nah, ini cuma yang kerja apa itu, yang kerja itu makannya gantian ya. Nah, ini alat beratnya masih beraktivitas walaupun jam istirahat ya, demi masyarakat ini, biar jalannya cepat selesai. Ini jam istirahat itu ada yang makan juga ya, karena jam istirahat gitu, baru nanti gantian ini kayaknya ya cepat selesai. Itu pekerjaannya ada yang makan ya. Nah, inilah proses pengeboran di jalan sebelum jembatan Geladak Perak ya. Gitu ya. Nah itu rasanya kayak gitu ya. Nah, ini yang dibor batu loh, bukan tanah. Jadi butuh waktu juga ya. Kalau tanah sih kayaknya lebih mudah, tapi kalau batu agak itu, kadang nyepit kadang. Makanya dibantu doa aja, semoga pekerjaan di jembatan Geladak Perak itu dipermudah gitu aja ya, dan pekerjaannya sehat walafiat, biar pekerjaan cepat selesai gitu ya. Ya cukup sekian aja ya info dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.